Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang. Nah, tidak lupa di kesempatan hari Minggu ya, yang sangat cerah. Kali ini kita akan mereview beberapa unit motor. Ya, tentunya tetap di motor sport di CC 150 atau 250. Dan tidak lupa saya ucapin selamat pagi buat subscriber dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa buat anak rantaunya juga. Nah, saya ucapin selamat pagi ya, selamat hari libur ya. Di kesempatan minggu hari ini, mungkin yang anak rantaunya lagi libur, moga-moga bisa melihat atau bisa memiliki yaitu beberapa motor yang ada di belakang dan beberapa motor yang ada di depan yang kita review sekarang ini yang ada di depan ya. Dan buat teman-teman, minta maaf, mulai kemarin-kemarin nggak bisa review motor dikarenakan sesuai permintaan konsumen ya, jadi banyak yang minta ya, jadi pasti saya carikan lah ya, kita bantu semaksimal mungkin ya. Dan tidak lupa ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen biar bisa melihat video-video saya yang ada di seputaran jual beli motor bekas. Oke bro, kita akan video motornya di depan yang kita review di pagi hari ini. Nah, oke, buat teman-teman sudah kita persiapan beberapa unit motor. Ini juga baru masuk ya. Ini dapat tuker tambah ya, Ninja 4 tak sama ini. Dan ini ada unit yaitu Supra GTR tahun 2020, pemakaian 2021 ini, bro. Nah, ini Supra GTR 2020. Untuk yang depannya ini ada Honda PCX ya, Honda PCX ini tahunnya juga muda, tahun 2020. Nah, ini tahun 2020, kilometernya sangat tinggi. Dan yang kita review lagi ini Ninja RR, tahunnya 2014, platnya E Lumajang, motornya mulus, harganya terjangkau ya. Buat teman-teman yang mau minat langsung hubungi WA, ada di atas, ada di sini WA-nya ya. Kita review ini dan di sana. Oke, kita deketin di mana ada minusnya motor-motor di sini, kita sebutin. Oke. Oke, buat teman-teman, kita langsung cek unit. Nah, di mana beberapa unit yang namanya aja unit motor bekas ya. Jadi pasti aja lah ada minus-minusnya tersendiri ya. Tadi sudah saya video. Kita awali dari Honda PCX ya. Honda PCX. Nah, ini. Jadi buat ibu-ibunya yang mau membelikan motor anaknya silakan. Ini Honda PCX tahun 2020 dengan barang yang istimewa, enggak ada bekas jatuh ya. Enggak ada bekas crash. Nah, kali ini kita jual matic ya atau manual. Soalnya kalau motor sport sudah banyak, kita review yang ini. Nah, untuk ini tahunnya 2015 dengan kondisi istimewa ya. Dengan kondisi istimewa, kilometernya kita cek. Nah, kilometernya masih 19.000 dengan barcode sama kontak masih ada dua ya. Jadi untuk motor yang baru kayak gini nggak usah dicek lah, pasti enak ya, ya pasti bagus dan nggak usah di apa namanya bicarakan plus minusnya. Minusnya cuma satu bro, sayang Pak De ngelinting gak paku bro. Nah itu ning dineh ning omahmu ah. Walah. Ya nyebul berarti sing nyalai tanganmu iku keplites iku, Bring. Lah iya. Nah. Tapi karena uang. Alah payung ripin maling. Nah, untuk Honda PCX ini tahun 2020 ya.
Harganya kita buka di harga 26 juta. Nah, ya. Karena di sini motor matic ini lebih mahal dari motor sport. Jadi untuk Honda PCX kita buka harga di 26 juta dengan kondisi istimewa ya, dan tidak usah diragukan untuk motornya. Oke, sudah kita cek, nggak ada plus minusnya juga nggak ada ya. Nah, otomatis kalau motor baru ya nggak usah dibicarakan plus minusnya. Yang penting pokok nggak berkas jatuh saja. Ya, Pak. Ya. Ah, itu Pak D nggak paku. Pedai, duit di lumpuk no kata gitu ku sapi. Wingi wis entuk 75. Tambah PT apa ora? Tambah loro. Mantul. Di blak, hah? Waduh. Ya, untuk kali ini saya dapat Honda GTR. Supra GTR. Nah, untuk motor ini ya, tahun 2020, pemakaian 2021. Ya, dengan kondisi barang masih oke. Kontaknya ada dua, bro. Kontaknya ada dua, tersimpan satu. Kilometernya 11.000 ya. Jadi motor ini sebenarnya motor bebek dengan kapasitas 150 cc dikasih mesin CBR atau CB. Ya, untuk motor warnanya hitam dop kombinasi merah dop. Jadi kelihatannya kayak kereng. Nah, ini. Lah ini. Untuk tampak belakang keren juga ya. Pajaknya bulan 1 baru dibayar. Hei. Alah wis sembuh kok ngurusi sandal toh. Nih. Kondisi mesin tidak usah diragukan, namanya aja motor baru. Jadi nggak usah ragu ya. Ini. Lah ini. Mesin-mesinnya masih oke, bening, wong 2021. Jadi nggak usah diragukan. Piye, Pak? Mau Pak aku plagere, teke Supra muneh. Duh. Nah, ini 2020, bro. Dengan motor perempuan cuma banter iki, Pak, iki. Banter. Nah, untuk Honda GTR ya, Supra. Ini kita buka di harga 17 juta ya, sesuai tahun ya. Kemarin punya laku 14.500 2016 sesuai tahun. Ini kita jual harga 17 juta. Moga-moga di kesempatan siang hari ini buat teman-teman bisa memiliki, yaitu Honda Supra GTR. Untuk yang satu ini ada Ninja RR tahun 2014, platnya N Lumajang dengan kondisi yang sangat bagus ya. Ada kodiba ini, untuk mesinnya masih putih bening ya. Untuk listrik depan enggak ada. Motor sudah saya cek bagus, ada minus di bagian motor ini, shock belakang ya. Terlalu gembuk. Nah, motornya masih bawaan pabrik semua. Nah, ini motor bawaan pabrik semua. Oh, no, Pak. Cilik, Pak. Ayo, wis. Ini Ninja RR. Untuk yang ini ya. Untuk motor ini ya, kita buka harga di 22.500 dengan kondisi siap pakai. Pajak-pajak hidup, platnya N Lumajang. Nah, sudah 3 unit kita buka harga. Semoga buat teman-temannya yang mau beli silahkan langsung kita video sesuai kondisi. Nah, ke sesuai kondisi. Nah, karepmu wis. Ini ada Ninja ya. 250 cc. Lampu sudah pakai Proji 2013. Nah, ini ada Ninja. Ninja ini kita jual harga 29 juta. Nah, oke. Okay. Buat teman-teman cukup sampai di sini ya, vlog kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa unit yang sudah di luar, jadi kita review.
nanti kita review lagi ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Wassalam.